Baik, kita lanjutkan tutorial bagian ketiga untuk memasukkan tentang soal mode. Setelah sebelumnya kita sudah berhasil membuat tentang soal melalui sandi, yang kita buat dari awal dulu dari soal jari kita soal sudah kita pangkat menjadi blackboard ya melalui sandi. Kita akan memasukkan ke dalam mode. Jadi silakan sobat sekalian kita siapkan modenya. Itu kemudian masukkan ini untuk yang bisa memasukkan tentang soal itu ada dua ya, satu yang menjadi admin utama di modulnya, yang kedua adalah memang orang yang di modulnya itu memang dijadikan admin tapi dijadikan sebagai konten kreator atau sebagai guru yang dia juga bisa sebagai konten kreator. Silahkan sekarang sobat sekalian bisa login dengan username password yang dimiliki baik sebagai admin atau content creator. Ini contohnya di sini saya login dengan akun bukan admin utama ya, tapi bukan utama tapi content creator. Ini contohnya ya. Jadi posisinya dia ketika di administrasi situs dia hanya sampai sebatas ini. Kalau admin utama dia tentu administrasinya atau administrasi sini menunya lebih banyak untuk komplit. Jika ini contoh ini hanya sebagai content creator tidak masalah. Kita pilih di bagian apa atau khusus kalau yang sebagai admin utama. Dari masuk ke dalam ke kurs ya, ke kursus, jadi di sana bisa membuat kategori dulu atau menambahkan kursus. Sekarang saya akan menambahkan kursus. Nah di sini, ini kalau sebagai admin utama nanti bisa masuk di bagian ini, nanti bisa membuat kategori juga, jadi bisa menambahkan kursus. Itu adalah admin utama. Jadi kalau sebagai content creator kita tidak bisa membuat manajemen di kategori ini. Nah, kategori ini dibuat oleh si admin utama. Nah, sekarang mau sebagai content creator saya mau membuat soal atau pangkal di kategori yang sudah ini masih kosong, kalau masih kosong saya mau buat kursus dari Islam yang mata pelajaran siang yang baru. Saya beri nama dan tes uji coba gitu ya. Ini yang ada tanda apa? Merahnya ini harus kita isi ya. Itu bisa. Dan ini kategori khususnya otomatis ya tadi karena saya jadi ini saya bisa diubah. Kemudian tanggal mulai khususnya ini apakah mudah atau tidak? Ini akan mulai bisa diakses kapan dibutuhkan diperhatikan dan tanggal lahirnya apakah mudah bukan tidak bisa diatur tidak sesuai kebutuhan kami tapi terus boleh di itu. Kemudian di sebagian sini bisa diisi atau belum dikosongkan boleh karena ini rekaman khusus nanti kalau kita kasih gambar kita bisa nanti silakan bisa dicoba melihat bedanya. Kemudian format khusus itu kalau kita khusus untuk langsung ujian maka kita bisa mengisi kuis. Nah, saat ini tadi saya langsung untuk formatnya adalah tentang soal ujian maka bisa pilih yang kuis. Kalau misalkan bapak ibu sekalian itu teman-teman sekalian itu mau untuk mata pelajaran, tapi bisa membuat format topik atau sosial atau format lingkungan pendidikan. Saat ini karena kita membuat untuk tipe ujian tentang soal, kita pilih yang jenis aktivitasnya quiz. Ini ya aktivitas tunggal. Kemudian di tampilan ini dan pasalnya kalau untuk Inggris, kalau saya Inggris, general.
tahun. Kan ya, apakah mau ditampilkan bedanya untuk siswa tidak bisa silakan diatur. Nah, apakah kalau upload untuk packing bisa dilanjutkan ini kalau tidak ada pertanyaan bisa dilewati pengaturannya di sini. Dibiarkan saja kita cukup sampai sini dan setelah itu bisa kita save. Simpan dan split. Nah, ini adalah untuk memberikan nama, nama quiznya atau nama ujiannya. Kalau misalnya ada apel yang kita bisa buat namanya, misalkan tadi di awal kan uji satu, tes uji satu, atau yang di awal itu bisa kita tulis IPA satu, misalnya IPA. Juga ada IPA atau tes IPA, silakan disesuaikan. Kemudian di bagian sini deskripsi ini bisa diisi dengan istilahnya kayak seperti membaca soal dan awali. Timingnya ini yang bisa diatur 1 jam. Ini kapan bisa ingin mau dibuka, ini bisa diatur 3. Nah, mulai tanggal 3 berapa boleh di akhir juga sama, ini bisa diatur tergantung kita ketika waktunya habis itu apa yang akan dilakukan sistem. Jadi kondisi seperti ini, jadi kalau waktunya habis sehingga yang melakukan ujian belum selesai, maka dia akan dipaksa untuk dikumpulkan. Pilihannya bisa dilakukan tujuan grading ini adalah semacam KKN yang bisa pilih kategori itu. Kalau sudah diaturkan pembuatan kategorinya masih akan masuk. Sementara ini kita melihat grade to pass, jadi ini adalah KKM. Kita tidak menggunakan KKM, jalan aja. Kemudian time, jadi berapa kali siswa atau soal ini boleh dikerjakan. Ini ada di sini, kalau 1 kali, jadi soal ini hanya bisa dikerjakan 1 kali. Kalau sudah mengumpulkan 1 kali, ya tidak akan bisa mengumpulkan 2 kali ya, dia maksimal 2 kali. Kalau misalkan 2 kali, soal itu grading methodnya nanti akan bisa kita atur. Apakah nanti dari 2 pengerjaan itu yang dianggap partnya yang tertinggi atau rata-rata, atau pengerjaan yang pertama atau bahkan pengerjaan yang lain, ini bisa kita atur juga. Ini termasuk untuk pengayaan ataupun remisial yang bisa kita atur ya. Akan sering dan saat ini contohnya kita setting.
kemudian layoutnya kita buatkan application ini, kita buatkan versinya pertanyaannya biar acak sako ini buatkan. Dan review option, hanya review option ini kalau misalnya kita menginginkan nilai itu langsung keluar siswa mengirimkan jawaban, maka ini bisa immediately, kita bisa upload di sini. Immediately after attempt, maka dia akan keluarkan di sini. Tapi kalau tidak, ya ini semuanya biarkan saja. Jadi nanti copykan ke peserta secara keseluruhan, secara langsung, biar semuanya tahu. Pertanyaan itu bisa dilakukan saja. Jadi ini adalah pengaturan di situ kalau kita menginginkan. Kemudian masing-masing individu peserta langsung melihat nilai ini. Kamu bisa melihat nilainya, kita pengaturan di situ. Ini kemudian preferensinya untuk nilainya, apakah mau ada berapa angka di batang komen bisa diatur. Ini adalah quiz passwordnya. Kalau di sini ada 1.8.5 bisa diubah. Kalau nggak mau pakai quiz password ini bisa dihapus. Atau kemudian enter. Kalau mau pakai quiz password ini bisa diangkat. Kemudian kira-kira seperti itu. Yang perlu diatur yang lain sekarang cukup dan selanjutnya save. Ini sudah ada, cuman ini belum ada soalnya. Kalau ada soalnya sudah ada, tapi soalnya nah, kita akan menambahkan soalnya. Bang soal yang sudah kita buat caranya pilih di tanda klik di sini, pilih ini kita pilih di sini, kita pilih import, dan kita filenya yang kita buat adalah blackboard, ya, pilih yang blackboard, dan kita tinggal choose file, jadi kita akan di blackboard file yang kita buat ada di choose file, kemudian ada sayangnya ada di sini. Yang ini ya, jadi yang kita ambil yang kompres ya, yang kompres ambil. Kalau ini kan example plain, tapi yang tadi yang terakhir yang kita buat adalah test dari test generator itu yang open zip-zipan ya, untuk kompres upload. Seperti ini kita import. Ini ada 10 bank soal yang sudah masuk. Untuk beberapa tema model ini agak tidak dikira-kira seperti ini. Ini muncul iklannya seperti ini karena ini saya menggunakan tema, kita menggunakan tema move ya. Jadi agak kayak yang kemudian bisa menyesuaikan. Dan kita bisa continue. Ini adalah mapel isi coba ini untuk bank soalnya. Jadi apakah 10 ini mau kita pakai semua atau tidak, ini kan bank soal, jadi sesuai kebutuhan kita. Jadi kan dari 10 soal, kalau misalnya mau kita pakai semua ya kita pakai semua. Jadi tadi kalau cuma kita dari kita bank soal yang kita miliki tadi yang sudah kita buat dan kita hapus, kita memunculkan no problem, jadi kita bisa melakukan pemilihan mana yang kita. Jadi itu boleh. Soal kita mau pakai semua, sudah kita pilih, kemudian kita klik move to. Jadi kalau enggak, kita siapkan ini pasal semua pakai. Sekarang kita akan balik ke uji ya di uji lagi. Ini kita mau pakai tidak yang saya ulangi ya tadi. Jadi sudah kita import semua ini,
masuk secara default, dia masuk ke mapel uji coba. Apakah ini mau dimasukkan ke sini atau iya, boleh kita atur. Jadi ini adalah kursnya, mata pelajarannya ada di sini. Ini adalah mata isinya. Jadi pertama itu ini secara default seperti ini, bisa diatur kalau misalkan bingung, bisa dibiarkan aja langsung seperti ini. Dan tidak usah diklik centang kosmos, sudah tidak masalah ya. Jadi memang dia sudah secara default masuk sini. Kecuali kalau mau dipindahkan ke kategori yang lain. Oke, karena ini tidak usah di tombol move, juga tidak masalah. Sekarang kita masuk ke quiz tadi yang sudah kita buat, yang seperti ini, masih kosong ya. Ini tadi ada petunjuknya yang sudah kita buat, tinggal kita mengedit quiznya, kita ulang isiannya. Kita edit, seperti ini, kita akan menambahkan questionnya. Nah, menambahkan question ini atau menambahkan pertanyaannya atau soal ini bisa dari tiga tempat. Kalau new question berarti kita akan buat secara manual from question bank itu dari tempat tadi yang sudah kita upload, atau random question. Nah, yang sekarang yang kita pakai from question bank seperti ini. Jadi kan secara kategori kita masukkan di sini ya. Kita pilih di sini ya, sudah ada isinya pertanyaan. Dari sini kita bisa milih apakah 10 ini mau kita pakai semua ataukah hanya 2 atau 3 atau berapa peserta kebutuhan kita. Misalkan saya mau pakai semua, ya sudah centang semuanya di sini, centang semuanya terserah semua. Add selected quiz, bisa selected question to the quiz. Ini berarti quiz ini sudah ada pertanyaan-pertanyaannya, soalnya. Nah, tinggal kita atur apakah ini mau diacak untuk soal-soalnya atau tidak. Kalau tidak diacak berarti tidak usah dikatakan. Ya, untuk soal biar tiap sepertian itu satu sama lain itu berbeda urutan, maka bisa kita lakukan. Maksimum jawabnya bisa kita hapus juga, apakah dalam 100, 200, 1000, 100. Rata-rata mungkin kalau nilainya ya 100, 100, 100, 30 soal juga. Poinnya ini bisa diatur juga istilahnya, bobot tiap soal itu bisa dibuat berbeda-beda. Jadi kalau misalnya nomor satu ini soalnya agak susah, memang jadi kita bisa bobotnya lebih besar daripada soal yang lain. Dan nanti dia akan otomatis, kalaupun ini bobotnya berbeda-beda, maksimum bobotnya ini 100, nilai maksimal 100, nanti sistem akan menghitung nilai. Oke, itu kalau selesai. Sebenarnya sampai saat ini kita sudah selesai, jadi ini sudah ada bisa kita uji coba. Oke, siap untuk dikerjakan. Jadi misalnya saya kembali lagi ke dashboard seperti itu, saya ke administration, ke kurs ya, saya menu kurs, saya lihat di PTS ini katanya, saya klik di sini sudah ada ini. Sekarang pesertanya yang belum ada, entornya belum ada. Kayak ini kan belum ada pesertanya, tapi gurunya ada satu, jadi si host creator tadi. Untuk menambahkan siswanya, silakan yang mau mengerjakan ini kita klik tombol enroll user. Jadi silakan bisa klik tombol enroll itu. Kalau sudah ada cohort, ya kan sudah ini kelas, dari pilih kelas mana yang mau dipakai, misalnya kelas solusi,
pakai grup kohort ya. Kalau misalkan mau manual satu persatu juga bisa. Pilih satu-satu. Oke, itu sudah pemilihan enrollment ada. Dan klik tombol enroll. Jadi sudah ada dua ini. Tadi ada kursus kreatornya, sering kursus kreator dan mahasiswa. Sampai itu selesai, cukup sampai segitu untuk memasukkan soal atau ke enroll user atau peserta yang jadi bisa dicobakan oleh si oke, seperti itu ya. Semoga bermanfaat.